Halo guys, balik lagi sama gue Scare Toys. Hari ini hari yang sangat oke, cuacanya cerah dan gue mau nge-review salah satu mainan Power Rangers gue lagi, yaitu mainan Morpher. Oke, jadi Morpher ini dari seri Power Rangers Operation Overdrive. Kalau versi Power Rangers-nya ya, kalau versi Sentai-nya itu Gogo Sentai Bokanger. Ini Morpher Ranger ke-6-nya ya. Morpher Ranger ke-6 alias si Mercury Ranger. Dia Silver Ranger, tapi lebih, warnanya lebih kayak Mercury. Sebentar. Kalau kalau kalian lupa Mercury Ranger yang mana? Ini dia nih, Mercury Ranger tuh yang ini. Dia Six Ranger-nya atau Ranger ke-6 dari Power Rangers Operation Overdrive. Tapi hari ini gue nggak akan review figurnya, gue akan review Morpher-nya aja ya. Cuma figurnya gue taruh sini cuma sebagai reminder atau pengingat aja. Mungkin dulu nih on air di TV sekitar tahun 2008 ya. Terus mainannya mulai masuk di pasaran Indonesia itu 2009-an. Oke, ini dia bentuk Morpher overall seperti ini. Ini ada dua versi ya, ada versi Amerika dan versi Jepang, yang berarti versi Power Rangers dan versi Super Sentai. Nah, ini versi Power Rangers saya ya, karena agak besar, sedangkan versi Jepangnya agak kecil, nanti gua review ya. Ini harusnya bisa dilepas, cuma kok kayak nggak bisa dilepas ya guys. Oke, ini tuh lihat, ini morphernya seperti ini. Gua tapi strapnya nih lupa naruh, jadi nanti akan gue cari dulu setelah kita review ini. Ini ya, tuh dalamnya seperti ini, ada logo Power Rangers Operation Overdrive-nya, terus ada tombol on off, try me. Terus nih ya bandainya tahun berapa nih? Seperti biasa, oh bandai 2007, berarti 2007 dia masuk TV, terus 2008-2009 baru masuk mainannya ke Indonesia. Saya ingat gue seperti itu ya. Oke, jadi ini bisa fitur-fiturnya ada apa aja? Yang pertama ada tombol ada on off. Terus nih ada bisa dibuka. Nah, ini bisa dibuka tutup ya. Buka tutup bisa tuh. Tinggal tekan yang biru aja nih. Oke. Terus ini mana dia? Bandai 2007 made in China. Baterainya di dalam sini ya. Tinggal dibuka aja nih kalau untuk mau baterai. Lihat. Ini ada tombol merah 3. Terus ada tombol nih, bisa dipencet juga. Kita coba ya nyalain ya. Kedengeran nggak suaranya? Tuh ya suaranya. Kedengeran nggak guys suaranya guys? Tuh ya. Bisa dipilih jadi mode, ada 3. Dia seperti ini fitur-fiturnya. Cukup menyenangkan dan cukup memorable ya, mengingat ini Morpher udah mau 7 tahun dan udah bahkan lebih dari 7 tahun guys, ini udah 17 tahun guys Morpher ini umurnya. Oke, sampai ketemu di review berikutnya, semoga kalian suka dengan review ini.